Assalamualaikum dan hai Nobber, sama saya Arif Ismail dan hari ini bersama saya ada Lenovo ThinkPad X390, iaitu laptop yang memfokuskan kepada ketahanan bateri yang lama. Ia didatangkan dengan pilihan chip Intel Core i5 atau i7, sokongan memori sehingga 16GB RAM bersama pilihan storan PCIe sehingga 1TB. Dari segi paparannya, ia menawarkan ukuran skrin sebesar 13.3 inci dengan panel berasaskan IPS LCD pada resolusi 1080p. Rekaannya hadir dengan binaan Iconic ThinkPad di samping mudah dipegang dan dibawa dengan berat peranti sekitar 1.28 kg. Sebagai peranti yang memfokuskan kepada kegunaan perusahaan, ia juga hadir dengan webcam 720p yang boleh ditutup bagi meningkatkan privacy dan security ketika menggunakan peranti ini. Dari segi keyboardnya, ia menawarkan rekaan keyboard klasik ThinkPad dengan peletakan pointing stick untuk kebolehan mengawal cursor ketika menggunakan sarung tangan. Dari segi sistem, ia dijana dengan Windows 10 Pro bersama fungsi Windows Hello untuk menyahkuci peranti melalui sokongan biometrik. Dari segi port sambungan, Lenovo ThinkPad X390 membawakan beberapa sambungan yang menyeluruh seperti sambungan USB-C, Thunderbolt 3, USB-A, HDMI dan Bicu Audio 3.5mm. Di bahagian kanannya pula, ia membawakan smart card reader dan saluran untuk pengeluaran haba. Dari segi jangka hayat bateri, komputer ini membawakan bateri 48Wh yang membolehkan ia bertahan sehingga 17.6 jam. Bagi pengguna yang ingin mendapatkan peranti ini, ia ditawarkan pada harga bermula $1,099 yang mana boleh didapati bermula pertengahan tahun ini. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, dari acara membawa Kongres 2019 di Barcelona. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video seterusnya.